Pemirsa, gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat menargetkan akhir Desember 2021 memvaksinasi seluruh warga Papua Barat. Target gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Oto Parorongan menanggapi jatah dosis vaksin yang diterima untuk memvaksin 1.134.068 orang di Papua Barat. Target gugus COVID dihitung berdasarkan pengiriman jatah dosis vaksin yang dikirim ke Papua Barat hingga 9 Juli 2021. Ya, jadi kita diberikan waktu kan ini sampai dengan Desember. Desember 2021. Nah, setiap hari ini kan kita sudah melakukan dan kita bergerak semua ya, elemen mitra kerja kita, stakeholder bergerak semua untuk bersama-sama memberikan vaksinasi kepada masyarakat kita. Jadi sekarang ini bergerak di masyarakat umum. Ya, umur 12 ya sampai dengan lansia. Jadi total populasinya cukup besar. Oleh karena itu, sarana pelayanan kesehatan statis seperti puskesmas, rumah sakit tetap jalan setiap hari. Tetapi juga untuk melakukan percepatan, ya kita juga bergerak menjemput bola, menjemput sasaran-sasaran di tempat-tempat yang mempunyai populasi atau sasaran yang cukup besar. Ya. Dan itu ada TNI, Polri, dan kita pemerintah daerah bergerak bersama-sama. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.